apa yang lebih ikhlas daripada seks kan? Apa yang lebih memberi komplimen terbesar kepada seorang perempuan lebih daripada zakar yang tegang ke? Jadi seks ni adalah satu benda yang sangat-sangat honest sepatutnya. Itu masalah lelaki. Ya, risau tentang ketegangan mereka setiap setiap saat. Ya, yeah, sepatutnya. Saya, malah saya menetapkan perkataan sepatutnya. Tapi ia sangat penting. Kalau dalam Islam, dia sangat-sangat penting. Sebab agama Islam saja yang yang menggalakkan. Kalau tengok agama lain, dia nak cuba pergi ke martabat yang tinggi, dia menafikan seks. Dan Buddhis, Hindu, Kristian. Ya. Tapi Islam tidak boleh. Berdosa kalau menafikan tu. Kalau kadang ada orang dihukum, dihukum tidak boleh tidur dengan isteri dia kerana dia kesalahan dia. Contohnya Ka'ab bin Malik kan, Tuhan nak Tuhan marah, jadi engkau cakap engkau kemudian jangan ditegur dia ni, dipulaukan. Kemudian datang lagi satu, engkau tak boleh tidur dengan bini. Jadi seks sangat penting. Jadi penghinaan pada perempuan sebenarnya kalau dia tidak disentuh. Penghinaan pada perempuan kalau dia dia tidak disentuh. Ya. Yeah. Dan dia pun tidak dibenarkan menolaknya walaupun di atas belakang unta. Yeah. Tak boleh, ya. Yeah. Ya, yeah, dan ini aku cakap dalam dalam konteks aku sebagai Muslim tu. You can go aku dah habis dah zaman yang ni. Aku sebagai Muslim aku tengok memang benarlah yang begitu, ya. Of course sekarang banyak dinafikan benda-benda tu kan. Lepas tu tidak boleh orang tidak kahwin, tidak boleh sebenarnya, sebenar-benarnya kan. Tidak boleh orang tidak kahwin, ya. Yeah. Yeah. Memang tak boleh kan, yeah. tak dibenarkan. Yeah. Dia disuruh, dan hingga kalau boleh 3-4 lah dia kan. 3-4. Itu yang bermasalah dengan kaum Hawa kan. Mereka petikakan tentang keikhlas, apa itu, fairness, kejujuran kan. Dia ukuran-ukuran duniawi dia ambil kan. Dia cakap pasal poligami dan sebagainya. Dia ialah satu isu distribution of wealth. Hanya dengan poligami je perempuan boleh naik dia pun, naik dia punya corporate ladder itu. Ya. Yeah. That was even scientifically proven now, you know. Even scientifically is proven, you know. It's just that macam dulu kan, paling awal barat mengattack Islam adalah first pedophile. Jadi bila mereka dapat tahu mereka pun begitu, mereka hilangkan itu kan. Bila mereka tengok Agan Aleppo, apa siapa tu penulis English. Oh, yang dia buat The Raven semua tu kan, ya, pun kahwin. Jerry Lee Lewis kahwin. Yeah. You know, tengok all the lagu-lagu blues. Tengok apa aja kak. Sweet 16, Good Morning Little School Girl. Apa benda ni? Yeah. What you talking about, cakap dia? Yeah. She was just 17, you know 17. What I mean. Kalau tengok saya tradisional pun, semua lukisan-lukisan wanita zaman Renaissance adalah wanita yang voluptuous. Ya. Yeah. Bila disampai kepada impressionist saja, bila dia keluar sampai ke lukisan Olympia tu, barulah nampak perut sikit. Ya. Yeah. Yeah. Nampak terlebih perut, yeah. dia mula kita appreciate the imperfection. Kononnya the image, the godlike image of woman, we always look them as a goddess, yeah. Venus. Patung-patung Hindu, patung-patung perempuan dia punya badan very Saraswati, proportionate. Saraswati tengok. Ya. Yeah. Perut dia kepada ratio hip dia, posing dia. Sakuntala, Saraswati, tengok gambar-gambar patung-patung dia orang dekat, yeah, dekat Bali, dekat Jawa, dekat Kembun, dekat tengok kat Vietnam. Oh, macam tu lah. Tapi is at that time definition of perfect begitu. Betul. Tujuan saya bangkitkan bukan seks. We are not talking about pleasure. Okay. Yeah. Ini sebab kita bercakap tentang bukan santapan seksual ni. Betul. Santapan mata dulu. Santapan mata. Kan? Betul. Sebab ini yang dulu, santapan mata dulu. Seperti filem. Bila aku cakap pada orang, aku tengok adegan dia. Engkau lupa ke yang santapan awal adalah santapan mata? Kepada
Tapi jiwa tu jangan 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 dilupakan, sebab jiwa tu penting. Bila bila filem tu cantik, mata dah puas, tapi jiwa cakap aku punya mana? Aku nak ni. Itu bila filem tu akan jatuh, because dia tak ada santapan jiwa tu, dia tak bagi. Aku mata lantun lah dekat. Eh betul lah tu. Tapi cute lah sangat abang cakap tu. Aku punya mana? Yeah. Aku punya mana? Ya. Yeah. Itu untuk yang aku mana kan? Dia, dia, bila bila tengok adegan tu, untuk aku mana sekarang? Yeah. Jiwa tu tanya, dia demandnya. Itu yang paling payah. Yang nak membuat santapan mata ni senang, untuk buat santapan telinga senang. Kita dia berlakon, tengok tahu perempuan aktris lawa kita okey lah. Aktris santapan mata kita recording dia, suara dia sedap, okey lah. Tapi jiwa dia mana? Pasal tu orang ramai banyak terperangkap dengan itu. Pasal tu banyak pelakon kita datangnya hanya untuk santapan mata saja. Tapi santapan mata tu penting. Aku bukan menafikan santapan mata tau. Aku tidak menafikan ni semua. Aku mengatakan kadang kita kita kadang cuai dengan santapan jiwa kita ni. Tetapi semua seni begitu. Semua seni, semua seni begitu. Jiwa dia. Jiwa penting. I'm not talking about roh. Roh lain dah. Roh bukan. Roh is ini jiwa, jiwa. Saya tak boleh bezakan dua tu. Bandar tu bukan mempunyai roh. Bandar tu mempunyai jiwa. Jiwa dia, jiwa seni dia, bandar itu. Bukan roh, semangat dia, zeitgeist dia. Jerman juga. Zeitgeist tu ialah jiwa dia. Semangat. Zeitgeist ialah semangat dia. Zeitgeist kan Jerman, semangat. Semangat, semangat masa itu. Ya. Yeah. Yeah. Semangat era itu, semangat era 60-an. Freedom of macam tu kan? The moral zeitgeist of freedom of orang dia nak free, dia nak bermini skirt. Dia nak free kan? Yeah. Jiwa tu. Jiwa nak menatakan aman, peace. Era 60-an kan? Zeitgeist era. Tadi bila saya nak bangkit pasal seks tadi tu, was it Freud ataupun Jung yang mengatakan bahawa artis adalah golongan yang deprive of sex? Who's deprived of sex? Artis. Artis. Yeah. I would assume, bukan saya nak cakap abang deprived of sex, saya kategorikan abang ialah artis. A-R-T-I-S-T. Bukan without the E. Artis. Pemikiran abang ialah pemikiran seorang artis. Ramai orang yang menjadi pelakon, tapi mereka bukan artis. Mereka pelakon. Ramai orang jadi penyanyi, mereka bukan artis, mereka penyanyi. Seks ni energi kan? Anda, pada aku, sesiapa yang cuba menafikan seks akan terperangkap dengan seks. Kenapa macam itu? Dia akan jadi hang up. Kau menjadi kemarukan ni? Pasal tu kalau dia cuba nafikan, dia akan terperangkap. Pasal tu harus dirayai, Islam rayai benda tu, wajibkan, wajibkan. Ada satu aspek lah aku. Aku cakap ni on the layman, on the art, senimannya side kan. Sebab seniman ni dia ada spirit of kebebasan. Sepatutnya. Dia berdikari. Dia adalah, seniman ni adalah orang yang merdeka. Bukan bebas lah. Sebab bebas tu belum merdeka. Aku kahwin, ada isteri, aku bebas lah tapi aku belum merdeka. Aku kena balik juga. Merdeka ni dia tak perlu menjawab pada sesiapa pun. Seperti seniman kan. Dia orang yang merdeka. Dia hanya menjawab pada Allah je. Dia tidak dia tidak perlu minta simpati orang. Itu pada aku seniman, macam ulama. Dia aku secara peribadi ya. Aku cakap ni hanya kalau dia benar-benar seniman. Benar-benar seniman. Aku letak dia sama dengan ulama. Kenapa bang? Macam mana tu bang? Sebab mereka ni adalah orang yang tidak takut pada sesiapa kecuali Tuhan mereka. Mereka ni bila kalau ulama memberi fatwa, dia tidak minta simpati. Seperti seniman. Bila dia berkarya, dia tidak minta simpati. Dia tidak minta simpati. Kalau dia minta simpati, that means dia belum seniman. Dia belum ulama. Dia belum ya. Dan dia tak minta maaf dia, pun. Dia tak minta maaf pun. Dia tak perlu minta dia maaf. Dia tak perlu pun. minta maaf. Dia sebab dia hanya takut pada
Tuhan saja. Jadi dia tak perlu minta simpati dari sesiapa pun. Dan pasal tu aku letak dia sama level dia. Dan juga kalau kita dengar nanti kalau kita dah mati, orang yang awal-awal ditanya Tuhan macam apa? Pemimpin, ulama dan seniman kan, jadi sama tarah dia. Orang yang awal-awal, aku bagi kau anugerah, apa kau buat dengan anugerah tu, weh, dia. Katakanlah kalau aku diberi anugerah kan. Kan? Yeah. Aku bagi kau ya, ini, kau jadi ulama, apa kau buat? Aku jadi pemimpin, aku apa kau buat dengan pada rakyat kau? Itu yang awal-awal kena tanya, kena hisap itu, yeah. Ya, jadi pada aku tarah bil sama lah tu. Tapi dia harus betul-betul seniman. Bukan ingin digelar seniman kan, tapi betul-betul seniman, disiplin hidup dia di seniman. Dan aku kat Malaysia ni tak ramai seniman bagi aku, betul-betul seniman, betul, tak ramai yang betul-betul tahu akibat dia, konsekuensi jadi seniman. Dia tahu tu. Kata jangan jadi seniman lah, jadi doktor lah. Jadi counter. Bawa grab lah. Ya. Jadi jual kuih karipap lah. Because once you become seniman, ada consequences dia. Ini kalau kerja seniman, kau complain pasal ini, aduh, ini sedih aku kan. Because you have choices. Sebab pada aku, creativity adalah pilihan. Engkau kreatif sekarang, at malam ni, kerana engkau ada berapa-berapa sweater kau pilih yang itu. Pilih itu supaya ada color coordination. Ha, itu kreatif kau. Pasal kau pilih. Kau pilih itu. Itu creativity kau. That's creativity. Sebab tiap-tiap creativity punya pilihan. Kau tidak, seseorang tu tidak punya pilihan, dia tidak mampu berkreatif. Apa seniman ni sebenarnya, bang? Kalau ikut semantik ataupun istilah dalam Dewan Bahasa, adalah orang yang bekerja dan melakukan perkara-perkara yang berseni, yang indah. Lampak broad dan vague. Tapi ia menjadi seorang seniman, dia mempunyai konotasi yang menuntut benda lain, disiplin dia, disiplin hidup dia, projection dia pada masyarakat. Pasal itu kalau kau tengok orang-orang yang seniman ni ganja pada orang lain. Pasal itu kau tengok dalam kampung-kampung, kalaulah benda-benda yang ganjil, pawang, dukun, mesti dia duduk rumah di tepi kampung. Sebab dia tak nak fitnah timbul. Dia tak nak, kan? Yeah. Dia tak nak bulan Ramadan dia tengah tumbuk lada. Nanti kalau sebab dengar ini, dah fitnah keluar dah. Ha, jadi lepas tu dia orang akan di tepi. Lepas tu rumah-rumah seniman selalunya benar-benar dia akan lain sikit. Ha, kan? Dia tidak norm, dia tidak macam biasa. Pakaian dia lain, dia rambut dia panjang. Dulu kan fashion dulu rambut panjang seniman, dia kalau pergi Indonesia senimannya panjang sebab dia memberi statement yang aku bukan banker. Aku tak perlu potong rambut aku. Aku tak perlu pakai tie. Ha, jadi dia bebas kan. Jadi kalau tengok pasal tu The Rockers masa tu pakai jaket, dia project diri dia, aku boleh pakai jaket, aku tak perlu pakai coat macam dulu-dulu. Dia rebel kan, dia statement dia sebagai seniman, ni aku lain dari kau. So, it's a cliche to say that. Orang, kau selalu dengar orang filem ni lain lah kan, dia selalu aku dengar dia lain, no, aku lain ya. Mungkin dia cara cakap, cara mikir lain sikit, persepsi dia lain. Sebab dia fikir lebih pada otak dia yang sebelah kanan kan? Yang sebelah kiri ni very mathematical, very satu campur satu dua, tapi aku pada aku satu campur satu tiga. Kenapa tu weh? Satu tiga. Kenapa? Engkau tak nampak yang satu yang kemudian tu ada dua dalam tu. Kau tak nampak, aku nampak. Ha. Jadi macam mana nak explain tu kan? Dia tak nampak. Jadi berkarya lah. Cuba explain lah
tiga tu melalui satu satu karya yang boleh difahami oleh masyarakat umum. Apa yang itu timbullah perkataan yang tersirat kononnya. Tersirat. Aduh. Asal saya tersirat tu dia tak tahu. Kan? Itu timbul tersirat. 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 Tafsir. Tafsir kan. Tersirat. But basically, benda yang orang tak nampak. Lepas tu, sebagai pembikin filem, aku cuba menunjukkan kehidupan dari sudut yang orang lupa nak pandang. Seperti itu, yang benar, bang. Dari mechanically, dipanggil angle kadang. Itu dari duniawi. Tapi lepas tu, dari angle tu mesti timbul yang rohani tadi. Ha, itu yang payah tu. Yang perempuan berjalan yang aku tangkap tu senang. Di tepi sungai, Sophia Jim berjalan di tepi sungai tu. Dia berjalan je, cakap, saya bukan nak perempuan sahaja, seorang perempuan berjalan. Saya nak Zaleha yang resah, yang gundah gulana, yang berjalan. Bagaimana tu? Lain tu kan? Ya, itu kan. Yang itu yang selalu dia miss tadi. Dia nak dia tengok santapan mata saja. Aku macam mengajar-ngajar. Sudah jadi orang dah tua ni. Langsung tidak kelihatan seperti mengajar-ngajar, bang. Abang hanya seorang yang berkongsi. Apakah yang lebih manis daripada seorang yang berkongsi sesuatu dengan orang lain? Ya, tapi kat Malaysia ni banyak nabi palsu. Tidakkah abang ingin mendaftar menjadi sebahagian daripada mereka? Tidakkah abang ingin mendaftar menjadi salah seorang daripada mereka? Calon-calon nabi palsu. Di dalam dunia filem. Ya, aku seorang pembikin filem saja. Dan aku cakap ulang betul-betul lain sekali lagi aku cakap beritahu. Sebenarnya aku buat ni kerana aku tertarik, aku tengok engkau tu. Aku tengok klip yang kau hantar tu, aku lebih penasaran pada bukan orang yang kau interview daripada engkau. Aku rasa engkau ada you know more than what you project to them. I feel that. Oh, thank you. Dan cara kelayan aku sekarang very cunning. Saya awal-awal sekali saya dah buat disclaimer, abang. Bila saya punya perbualan dengan abang, saya kena sedar dan saya kena come clean yang saya tidak akan berlakon. Saya akan sedaya upaya saya bersikap jujur lah. Because I'm sure you have the eye for what is acting. Kalau kau cuba condescend dengan aku tangkap. Kalau cuba patronizing aku tangkap. Dan obviously abang tangkap apa sekarang? Saya tidak boleh lakukannya kan? I don't think so. Saya tidak. Sebab dengan sombongnya aku cakap, sombong tu mahal kan? Sombongnya aku cakap, aku tahu terlebih sedikit. Walaupun terlebih tapi sedikit. Terlebih tapi sedikit. Memang berat sikit, berat juga untuk tangkapnya di kali pertama ni ya. Aku tahu terlebih sedikit. Dia tahu terlebih sedikit tu kan sedih kan orang yang tahu itu. Orang yang kurang sebenarnya, orang yang tahu terlebih sedikit. Tapi benar, itu benar. Aku kasih pas itu aku percaya dia. Aku masih masih kerja aku belum bagus. Macam cakap dia lah, filem ni is a collaborative effort kan. Daripada segi teknikalnya, abang memerlukan lighting man, abang memerlukan audio man yang bagus. I'm not talking about technical kan. Faham. Tapi apa yang saya nak jelaskan ni ialah saya akan bercakap dengan abang sebagai seorang seorang tukang cerita. Dan saya sangat respect abang punya tukang cerita tu, benda yang abang nak sampaikan dan malah visual yang abang nak share dengan kita tu semua. Yang tu yang saya acknowledge abang sebagai saya punya acknowledgement doesn't mean much lah. Tapi kalau saya boleh berbicara, itu ya, that is exactly apa yang saya nak acknowledge ya. Macam mana abang capture moment-moment dalam filem tu.
Ah, itu yang saya boleh menuntun, saya boleh acknowledge abang. Ya. Momen tu penting, ya. Momen tu. Itu yang sangat, sangat suka nak tangkap tu. Itu yang tanah licin tu kan, ya, licin. Tanah. Dan silap dia yang jatuh. Saya puas fikir, ya. Saya ingat tanah tanah licin tu berunsur lucah. Ah, itu Piramli tu. Tanah licin tidak berduri. aku dari dulu dia aku dulu kan bila dia tanya aku siapa pengarah yang aku minat, ya. Aku jarang kau cakap Piramli. Jadi mereka ingat aku tidak. Aku sangat hargai Piramli, sangat-sangat aku hargai. Dan salah satu cara aku merespek dia adalah menggunakan company aku, menggunakan ayat dia, perkataan dia. Tapi orang tak tahu tu. Aku ambil tu dari satu lagu Piramli. Jadi orang semua tak tahu. Ini yang dalam air ku terlihat wajah. Ya gitu ke? Bukan. Lagu joget apa lagi je, ada tanah yang licin. Cinta ya, tanah yang licin. Betul. Tidak berduri. Pakailah cincin. Memang lucah sikit lah kan. Piramli kan, dia nakal kan. Abang rasa abang tidak nakal ke? Oh, nakal tu kreatif. Nakal tu kreatif. Ya, betul kan? Ya, nakal tu kreatif. Siapa yang tak nakal? Macam, maksud aku nakal ni, tidak ada naskah dalam dunia ni yang masterpiece. Kemudian aku ada buat kan. Yang tidak ada sense of humor. Dia, kau ambil apa saja, Seribu Satu Malam, Ulysses, mesti dia ada sense of humor. Ambil Mahabharata, Sejarah Melayu, dia ada sense of humor. Kalau it's masterpiece, mesti ada sense of humor. Setiap masterpiece ada, mesti ada sense of humor. Ada benda baru yang saya tengok. Ini derivation daripada kehidupan ni, tragedi komedi semua tu. Adakah daripada apa yang saya perkatakan ni ke? Adakah kehidupan komedi atau tragedi? Tragedi, kalau kau letak waktu, kalau letak masa, dia jadi komedi. Contoh, tragedi ni sakit kan. Kalau aku cerita aku jatuh tadi kan, aku akan very tragedy, aku marah ke. Tapi dalam masa 3 tahun lagi aku cerita pada kau tentang kejatuhan aku tu, mesti gelak, mesti aku gelak. Jadi tragedi dicampur, diinjek masa, dia akan jadi komedi. Dan itu disedari oleh ramai pengkarya dulu-dulu. Pasal itu datangnya satire. That's the best way to inform about tragedy. To timbul the Perancis satire tu. Dia perli the birds, the frog masa zaman Yunani dulu. Dia comedy of errors. Engkau tarik, engkau macam si Polan tu nak duduk, engkau tarik kerusi, jatuh dia, orang gelak. Sakitnya. Jadi komedi ni ada victim, ada mangsa dan ada sakit. Dia mesti ada komedi. Setiap komedi lah, stand up komik, stand up komik. Ambillah stand up komik apa-apa. I am a sex object. Every time I meet a girl, I mention sex, she objects. Aku jadikan aku mangsa. It's a komedi. Tapi it's a tragedi tu. Sedih tu. Tapi orang gila, because you always make somebody a victim. Dan the model stand up comic selalunya yang senang sekali rasuah dia adalah diri mereka. I'm so depressed. I open the dictionary, I check the word depressed, there's a picture of me. Dia stand up comic kan. Kaca kita memang sukar untuk ada stand up comic bang. Kaca kita tak ada. Apa abang boleh katakan? Kita punya sebab bahasa. Maksud? Bahasa dia dan budaya. Pasal tu hip hop ni tak boleh masuk sangat dalam Melayu, sebab dia tak ada, bahasa Melayu tidak ada sense of ironic. Ironi tak ada. Dia tak ada. Dan dia tak ada witty dia. Jadi kita selalunya memperli-perli saja. Kalau contohnya kita tengok filem-filem lama, kalau dia sebut satu nama, dia akan pelekehkan nama itu.
pada ya, dia akan memainkan bukan mencerdikkan, menyuitikan, tak ada. Itu adalah persoalan bahasa. Seperti juga bahasa Jerman susah nak jadi stand up comic because the language is not funny. Seperti bahasa Melayu mereka cubalah. Jadi it takes a genius to break that. It takes a genius to come up with a good rapping, Malay rap. Malay rap tak boleh because sense of ironic tu tak ada, dan juga bahasa bahasa Inggeris dia bahasa letup. Bahasa Melayu dia bahasa mendap. Wow. Pasal kita melo selalu. Kita lagu-lagu Melayu dia melo sebab dia bahasa dia mendap kan. Dia tidak terlantun. Jadi pasal tu budak-budak sekarang atau tengok pegawai-pegawai sekarang bila dia portraitkan perempuan-perempuan muda kan, dia ambilnya model barat-barat, jadi dia agak meletup-letup tu, jadi dia jadi biadab. Mereka tak, mereka pada ni the truth lah, daring lah, you know. kita ada itu sebab kita ada budaya, kita ada sangat tinggi, kita letak adab itu tadi. Lepas tu kita dengan patut bangga kita sanggup membahasakan orang sebagai abang, pakcik, it's a pride, it's our pride that, you know. Kita tak segan mengatakan itu. Dan di mana kita cakap orang tua lebih kita, macam aku dididik macam mana pun lah, aku akan menghormati orang lebih tua daripada aku. Aku dididik begitu kan. Walaupun sekarang orang lebih tua daripada aku, itu adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Adab tu lebih tinggi daripada hak. Adab. Adab tu lebih tinggi daripada hak. Adab. Dan tapi itu tak seharusnya kalau kreatif tak bukan menyekat kreativiti kita. Kita should maneuver tempat lain tu. Kita mesti cari tempat lain. Tapi kalau kita ambil model di barat, itu yang dikekok tu. Itu nampak tak artificial sitcom, apa situasi sitcom kita, sebab dia ambilnya modul-modul barat ni, dia transfer saja, dia lekat. Itu yang masalah juga dengan banyak naskah-naskah adaptasi ataupun buku-buku terjemahan, mereka terjemah langsung ataupun terjemah literal. Tak boleh. Bohe cakap, kalau kau nak menterjemahkan satu karya itu, jangan terjemahkan apa disebut, terjemahkan apa yang tak dicakap. Pasal bahasa itu lain, bahasa konotasi bahasa itu kan. Pasal itu yang hebatnya Quran, walaupun kau ada Quran original text dia masih ada. Walaupun terjemahan dia ada kan. Dengar, tepi-tepi tu original text dia ada. Ambil perkataan nombor satu, ya ikhra tu. Ikhra tu apa? Baca tak tepat tu. Kalau kau pergi tanya orang baca Arab, paling dekat baca tak tepat tu. Dalam Inggeris dia bagi what, recite. Say kan, ada, yeah. Bukan read kan, yeah. Jadi ikhra ni lebih ada baca, yeah. Tapi kita tak ada vocabulary bahasa Melayu kita itu, jadi kita gunakan bahasa baca lah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Besar boleh pegang lagi kan, yeah. Jadi tapi kita faham kan, sebab kita diberi pemikiran, kita diberi satu flexibility untuk memahami benda ni, di mana taraf dia kita letak kan. Itu yang begin dia mengusik perkara-perkara lah ni, how sophisticated they are to use all this nuansa-nuansa tadi kan. Aku fikir nak borak-borak santai. Santai. Aku tarik aku kat hari ni. Borak pasal muzik ke. aku akan beritahu kau bila dia cukup kan. Okey, itu saya serahkan abang sebagai kedudukan abang sebagai tuan sutradara. Terima kasih. Saya pun terfikir balik kan, kalau saya nak buat santai dengan abang, saya takut saya wasted this opportunity. Tu ada sikit-sikit unsur ayat lah tadi tu. Ada sikit-sikit unsur mengayat lah. Tapi memang banyak benda saya nak tanya dengan abang. Justru itu agaknya conversation ni dia tidak boleh santai sangat. Okay lah, try sikit yang lebih santai.
abang sanggup tengok filem-filem lokal yang ada sekarang bang? Aku lebih sanggup tengok filem lokal yang tak bagus daripada filem-filem barat yang mediocre. Jadi filem lokal aku tengok. Iya. Lepas tu aku beri pendapat. Filem hantu dia aku tengok. Filem aku tengok, aku tengok sebanyak banyak mana kan, sebab aku filem ni santapan aku, makanan aku setiap hari. Aku mesti menonton. Oh, abang lebih rela tengok cerita yang tak bagus lokal daripada cerita mediocre barat. Wow. Tak terfikir ya. Make sense. Lebih sanggup tengok filem filem horror buruk Malaysia daripada tengok drama Baywatch. Pamela Anderson. Meskipun Pamela Anderson, Pamela Anderson in the Baya 90s. Tengok filem di sini. Yeah. Jadi kalau abang nak tengok cerita-cerita yang tak bagus lokal tu dengan pemikiran yang kritikal bang, abang tak penat ke bang? Ada efek dia. Aku confess lah, aku memang kaki filem lah. Aku menengok banyak filem. Aku jarang, kalau filem lama jarang aku yang aku tak tengok. Filem dari filem bisu. Aku memang kaki filem lah. Terang. Dan aku tengok filem sekarang yang men-spoil kan, aku tengok filem kerana itulah, kerana penilaian aku kan. Jadi bila aku tengok first time tu, aku cuba hilangkan my critical, my critical penilaian analytical aku tu. Dan aku akan tengok kali kedua kalau aku suka filem. Dan banyak filem aku tengok berulang kali. Contohnya ada beberapa filem aku tengok sampai 30 kali. Ada kan. Sorry, ini cerita-cerita barat dan klasik lama. Bukan barat. Barat maknanya bukan Hollywood saja kan. Aku pada dulu aku macam ni lah. Aku benci pada Hollywood punya filem dengan penuh kasih sayang aku. Profound and yet profound. Cuba, kenapa abang cakap macam tu tadi bang? Benci kan Hollywood dengan penuh kasih sayang abang? Banyak sebab kan. Sebab dulu aku dan aku ingin tergerak. Aku memang kaki filem awal. Tapi yang menggerakkan aku, yang menentukan aku menjadi pembikin filem bukan filem Hollywood. Bila aku bersua dengan filem Eropah, bawa macam, aku nak jadi pembikin filem. Ada time dia tu, aku nak jadi pembikin filem. Sebelum tu aku kaki filem. Aku tengok filem Hindustan, aku tengok filem Hollywood, aku filem terpilih lah, filem Cina terpilihnya, filem Jepun. Tapi aku tak ada niat nak menjadi pembikin filem sehingga aku bersua dengan filem-filem Eropah. Antaranya bang? Filem-filem Perancis tahun 60-an, iaitu yang pertama sekali aku tahu aku tergerak betul nak tengok filem adalah French New Wave, iaitu Truffaut, contoh Truffaut, Godard, Rebetti, Chabrol. Dia ada lima orang ni. Chabrol, Rebetti, dulu aku ingat betul. Inilah empat, lima ni kan. Godard, Truffaut, Chabrol, Rebetti dengan seorang lagi ada. Chabrol. Itu. Jadi bila aku tengok filem tu, mereka ni aku nak buat filem. Di usia berapa abang terserempak dengan diorang dan bagaimana abang boleh terserempak dengan filem-filem yang aneh macam ni? Aku melihat filem sejak aku kecil lah. Sejak aku umur aku sangat kecil, aku tengok filem seorang dari kecil, dan aku ni kaki wayang dari awal. Tidak ada orang yang menggalakkan aku. Contohnya tidak ada orang yang menggalak aku nak buat masuk dalam dunia filem kan. Tak ada orang, tak ada mentor, aku tak ada macam aku ikut dia ni, tak ada. Dan tak ada contoh sebelum tu. Masa tu aku seorang je. Jadi aku minat aku tiba-tiba sangat kuat minat aku, macam sangat aku sangat obses dengan filem. Ingat tak abailah apa yang harus aku kerjakan di dalam sekolah kan, sebab minat aku spend a lot of time reading and watching film. Hingga aku di University of Tennessee, aku ada masuk film club dia, macam not film club tapi ada satu ya club lah yang menayangkan film-film yang bukan Hollywood, di Clarence Brown Theater.
Dan di situ aku bertemu dengan Philbin Truffaut dan aku nampak betapa profoundnya, betapa dalamnya simplicity dia. Dan itu membuat aku percaya yang aku pun ingin bersuara begini. Not the bombastic world of Hollywood. Aku terpesona dengan Hollywood, jangan silap kan. Aku sangat terpesona dengan dengan filem Hollywood. Sebab aku ingat aku dibesarkan the best time lah pada aku. The best era. Aku was there smack down in the best era in the 70s. That's the best era. The film, the music, even the reading, the books. Masa tu lah. Zaman tu memang pada aku sangat menarik. Dan aku masa tu umur aku 20-an. Jadi perfect untuk aku. Dan aku tidak perlu bimbingan. Tak perlu. Life aku semasa tu dah tak ikut. Tak ada PG. Parental guidance dah. Aku I'm my own dah. Aku ikut, aku pergi. Sebab sebelum tu ada parental guidance kan. Yeah. Ataupun government guidance. Iaitu kau dapat aggregate macam ni, kau science student lah. Aku masuk je sains. Walaupun aku tak suka, aku bukan tak suka, aku walaupun aku minat aku dalam seni kan. Tapi aku tidak punya keberanian untuk katakan aku suka seni. Aku masuk art lah. Tapi you know, kau seorang ni budak Melayu yang dalam science class ni. Okay, aku buat je lah. Tapi minat hati aku bukan kat situ kan. Jadi aku buat macam robot je lah. Boleh lah dapat jadi average lah kan. Yeah. I know I'm okay student ni. Yeah. Tapi seperti kerja sekolah ni pun punya, dia menuntut masa dan dedication tu kan. Kalau kau tak bagi masa kepada study kau macam mencerdik kau lah. Kau akan kurangnya. Jadi aku ingat aku pergi library sekerap after lebih pada kawan aku sebelah aku. Dissemination student, tapi I spend a lot of time reading about film. I want to know more. And then jadi mulai pemikiran tu timbul. Dulu rasa saja kan, aku suka wajah ni, aku suka cerita ni, aku suka masa ni, suka rasa saja kan. Satu ketika aku mulai rasa, oh, rasa bukan aku punya pun. Dan tepat tu aku decide tu, okeylah aku buat aku nak buat sekarang. Aku want to do film studies. Eh. Di mana di Malaysia semasa itu ingat kan, tahun tu tahun 79, 78. Tidak ada orang pergi belajar film. 78, tidak 79. Ada orang. Tidak ada orang. Tidak ada. Yang paling dekat pada aku masa tu aku dengar Jim Samsudin pergi belajar, tapi itu sebulan dua bulan mungkin je tau. Tiga bulan empat bulan je. Itu crash course semua tu. Ini yang punya syllabus yang tara ni kan. Yang ada bukan membuat saja, berfikir tentang tu. Mentelaah image John Fordnya filem. Mentelaah Ralph Waldo Buster Keatonnya komedi. Mentelaah itu semua kan. Abang berada di mana aku baru sedar membuat filem ni bukan bukan terbuat, memang di is very precision. Begitulah precision, tetapi sama itu very loose, supaya dia memberi ruang untuk kemungkinan lain. Jadi is very paradoxical kan. Jadi itu sangat tertarik dengan medium ini. Dan selain daripada dia dah fail dalam menyanyi, dia masuk filem. Itu satu hal lain lah kan. Ni yang betul-betul. Kau masuk filem kenapa? Sebab medium filem ni adalah medium yang paling seksi. Paling seksi. Semua orang nak ada apa dia juga tu, glamour tu. Glamour yang paling seksi. Yang nampak orang tertarik kan. Walaupun dari pengarah dia yang tak wujud, tapi orang tu dia pengarah, orang fikir wah. Itu ramai orang nak jadi masuk dalam bidang ni. Yang kedua, dia fikir membuat filem ni demokratik. Dia fikir, tapi ni aku pernah cakap dah ni, Ina. Tapi dalam filem tidak ada demokrasi sebenarnya seperti politician ni juga, seperti politik juga. Politik sebenarnya tidak ada demokrasi. Tidak lagi di Malaysia ni. Sebab apa eh? Di Malaysia ni demokrasi, ini aku pernah cakap juga. Ini aku tahu di mana, hanya terdapat satu tempat je demokrasi kat Malaysia ni. Hanya satu tempat je ada. Lain tak ada. Tak ada demokrasi je. Kat parlimen tak ada. Hanya satu tempat je ada. Kat mana bang? Di lantai dangdut. Semua orang boleh. Di situ saja ada demokrasi.
Hilang terdangdut saja di demokrasi. Kau berjoget lah macam mana. Orang takkan kacau kau. Kau buat lah. Walaupun lagu itu satu lagu. Kau buat lah. Ha, itu dia. Tapi hanya mereka mengundi dengan kaki. Dan yang tak ada. Yang is a pseudo demokrasi. Pseudo demokrasi. Tidak wujud. Dalam filem hanya ada. Dalam pengarahan filem. Tidak wujud demokrasi sebenarnya. Aku pengarah filem, aku tahu. Akhirnya aku yang menentukan. Ha. Aku bagi parameter tadi untuk berlakon kan. Berlakonlah. Demokrasi kan. Uh-huh. Tapi ada 3 take tau. 3 take ni. Atau 14 take. Atau 70 take. Aku pilih satu. Aku yang menentukan. Yang ni saja. That's not demokrasi. Kononnya demokrasi. Jadi dia orang suka tu. Jadi dia fikir tu macam demokrasi lah. Dan seksi lah. Satu lagi, kerana di Malaysia ni menjadi pengarah senang dan tidak senang. Mudah dan tidak mudah. Macam mana tu? Untuk menjadi pengarah, kalau kita tengok kalau berbualan dengan pengarah kan, yang lebih mereka adalah mereka yang berani dan pandai cari duit. Jadi sebab apa dalam Malaysia ni mencari duit itu lebih kreatif daripada mengarah filem. Mengarah filem ni dia satu pada dia pujian yang mudah bagi dia. Tu aku cemburu kan tadi patah balik aku awal-awal aku cakap aku tahu aku pengarah filem sebab aku dapati sukar. Mengarah filem ni satu perkara yang sangat-sangat sukar sebab dia ada punya amanah. Dia punya disiplin. Dia ada sikap tu. Aku cemburu dengan mereka kata orang yang ambil enteng dalam cemburu sebenarnya. Faham. Aku tak mampu buat satu-satu sebab dia ada penuntut pemikiran, penilaian tu. Aku tak mampu. Faham. Tadi itu 78-79 tu abang pergi ke mana bang? 78-79 abang pergi ke film school mana? I went to New School kat New York. New York. Aku tinggal selama. Aku New York tu macam hari aku untung di situ lah sebab pendedahan aku. Music dia, dengan teater dia, dengan tarian dia, dengan pentas dia, teater dan apa dan seni tampak dia dari segi berapa macam dari instalasi ke masa tu video art belum lagi tapi ada dah enam jumpa ada sorry ada dan video art dan macam ada dan mulai tumbuh Warhol dah membuat experimental film tu yeah. Aku terdedah semua tu kan macam music juga kan music semua aku tapau ada yang aku tinggal kan sebab aku bukan tak suka tapi aku I'm not the consumer aku tak dengar macam rock and roll sekarang aku baca lebih banyak daripada aku dengar rock and roll aku dengar okeylah benda lain yang aku dengar tapi pembacaan aku masih lagi tabiat membaca aku tentang rock and roll tu masih sampai sekarang lebih banyak membaca rock and roll daripada mendengar rock and roll. Masa first time saya jumpa abang tu, abang cakap ialah sebenarnya abang ni mualaf seni. Antara satu benda yang saya ingat, abang mualaf seni. Sebanyak abang dah ada cakap tadi. Nombor dua, abang cakap abang punya collection record yang luas. Ya, collector ni, dia ada macam ni. Dia ada orang suka macam kalau music kan ada yang suka dengar ada yang suka pegang lepas dia dengar dia nak pegang dia nak benda ni benda yang dia dengar tu dia nak tu kemudian yang collector ni pula the last fasa dia nak simpan dia punya sekarang dia berhak dia punya jadi dia setelah dia dengar dia nak punyai bukan punyai saja dia nak simpannya punya itu kan dia biar tak ada dia pasal dia collector dia simpannya jadi dia akan dapat kenikmatan bukan saja
mendengarnya, tetapi mendengarnya bila-bila masa dia nak dan dia nampak benda tu wujud. Yep. Itu kolektor. Yeah. Dan walaupun tidak ada ruang lagi untuk dia menyimpan. Dia kolektor definite, dia pada aku kolektor bila dia tak ada ruang lagi nak menyimpan, dia masih membeli lagi. Dia kolektor. Yeah. Tak ada dinding atau art dia dah. Dia beli juga lagi. Bertaut dalam, dia bawah katil dia. Janji dia ada, dia punya. Aku punya, ya. Yeah, aku punya latif satu lah dia. Pada. Macam mana nak macam mana nak explain ke orang benda tu gambar tak boleh payah. Yang pasal tu kadang-kadang di belakang kolektor-kolektor hebat ni akan terdapatlah isteri-isteri yang terkejut-kejut. Isteri-isteri yang aduh. Apa lagi ni? Beli lagi apa lagi? Dah ada dah ini. Tak, ini remaster. Ini dah ada dah. Tapi ini ada bonus track 2. Ini kulit dia lain. Ini yang ni dah ada. Tengok nampak ada tersilap sini. Ada 20 naskah je tersilap. Dia nak benda tu. Dia nak punya. Yang abang nyuruk, yang abang nyuruk kepada dia ada tak bang? Oh. Tapi muzik tak ada pernah. Tapi kalau art, yes. Abang nyuruk. Kalau kalau beli RM30 cakap RM15 ada. Ya. Berapa ni? Dapat murah aje. Boleh kita, tahan juga abang buat TV biasa. Kita tak dituntut rantai yang dia minta dulu kan. Yang tak dia beli lagi. Manusia biasa juga abang eh. Yeah? Abang manusia biasa, kolektor biasa juga rupanya eh. Oh ya ya ya. Tapi aku bernasib baik, isteri aku sangat memahami aku. Dia bagi aku ruang. Dia nampak. Tak banyak. Yang persoalan besar bagi aku sebagai kolektor ada satu saja, bukan isteri ya. Kewangan. Kewangan tu besar. Tapi kalau dah ada satu di berhajat di hati tu, kewangan tak ada pun sanggup merampok. Oh. Itu penyakit karakter kan. Dia ketagih. Dulu pernah aku tahun 79 aku admit. Masa tu istilah ni aku tak dengar lagi, aku dengan kawan aku. I cakap, Bill, actually we are vinyl junkies, you know. Indik eh. Junkie. Setiap hari aku kena pergi record store tu. Tidak ada record store di New York yang tak tahu aku. Aku collect sejak tahun 73, 74. Sejak tu tengok. Berapa puluh ribu aku ada. Ada rezeki nak tengok abang? Hmm. Abang pernah baca tak Nick Hornsby High Fidelity? Ya. Yeah. Abang boleh relate lah benda tu. Ya, yeah, ada filem dia sekali kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh relate tu. Jack Scud. Ya, yeah, Jack White, Jack Black berlakon kan? Ya. Tu? Aku jumpa penulis skrip dia masa aku jadi mentor di Lebanon, Lebanon, di Amman, di Sundance, aku kan Sundance. I was the teaching, mentoring script writers, young script writers. Dan salah seorang kami lima orang dipilih, salah-salah dia yang menulis script yang tu, yang apa tu, High yang Fidelity. Film apa tu? Ha? High Fidelity. Film apa nama? High Fidelity, ya. Yeah. Dia yang menulis. Yeah. Kami sama-sama mengajar. Oh. Ya, dan juga yang menariknya salah seorang lagi, Zack nama dia, dia duduk kat Woodstock. Jadi aku pergi Woodstock, dia bawa aku ke Woodstock, tempat Woodstock dulu. Di mana yang funnynya, yang aku attend masa Woodstock Ceras ini. Ceras di KL ni, I was there. 72 apa? 72, 73, lupa aku dah. Tapi I was there. Ke Ceras, bang? Aku ingat semasa tu
grup-grup seperti yang sebelum grup korang cerita ni semualah, sebelum seperti Green Preachers, Captain Wright, dan you know yang lost sound ni tu, yang pada aku sangat minat, bukan minat, curious sekarang di mana mereka kan. Ash Wednesday, Brown Black Blues, yang budak yang budak Johor yang main, abang Wak tu yang main. Dorani merakam album ke bang dulu? Dia tak rekam album. Dia tak rekam album. Dorang cover dia, tu. Dia semasa semasa Pok Ye Ye kan habis, dia orang timbul tu. The blues timbul. The solid blues ya. Macam Pok Ye Ye kan pengaruh dia jelas kan, iaitu The Kings. Yeah. The rhythm The Kings. The Swallows buat The King, The Kings, The Beatles, Riff Beatles ada, yeah. Dan juga The Damn, Van Morrison-nya The Damn. Kalau tengok lagu Duster kan, Duster tu datang daripada lagu Gloria. And then kau boleh terasa Jefferson Airplane sikit, itu. Tapi mereka ni tumbuh, tapi Pok Ye Ye tak tumbuh sebab dia tak karang lagu. Jadi dia tak tumbuh, jadi dia tak tahu nak pergi kat mana. Yang menariknya, mereka dua-dua ni most of them are cover bands. Macam grup Rolling Stone. Rolling Stone actually is a cover band punya band tau. Dia tengok first album dia, dia lagu orang ni main, bukan lagu dia. Kalau tengok betul-betul, all this Beatles awal-awal ni, mesti Chuck Berry, siapa dia ni, but they are cover band. Tetapi they develop to get their voice from the black music. Pastu aku cakap tadi, tanpa black music aku tak boleh bayangkan wujud rock and roll. Aku tak boleh bayangkan. Yeah. Aku tak boleh bayangkan Peter Green, Fleetwood Mac tanpa Elmer James. Aku tak boleh bayangkan. Yeah. Aku tak boleh bayangkan Clapton tanpa all this Robert Johnson. Aku tak boleh bayangkan, tak boleh bayangkan. Yeah. They come from that, you know. They are cover band sebenarnya, tapi dia orang evolve. Tapi Pok Ye Ye tak evolve. Pok Ye Ye mati. Jadi A. Ramli dah start bagus dah dengan lagu Fatimah dia, very nice. Akhir-akhir tak pergi ke mana, mulai dia dah lagu yang very soft, yang sopi-sopi ni kan. Yeah. Yang yeah. Kemudian timbul datang the new wave of this British band ni, new wave ni bukan Beatles je dah, tapi Uriah Heep, Led Zeppelin, Ya Total, sampai David Bowie. Jadi grup-grup ini, itu dia dengar. Dia dengar Uriah Heep, dia dengar Led Zeppelin, dia dengar bukan lagi Yardbirds, bukan lagi The Kings, bukan lagi Beatles. Because Beatles pun dah move on daripada lagu-lagu cinta-cinta Boy Meets Girl kepada psychedelic, kepada universal dah kan, daripada spiritual dah. Rolling Stone dah sibuk dengan more digging, more menggali black contemporary music. Tapi kita tak, jadi dia padam timbul lah yang ni. Dan mereka ni cover band juga. Dan macam tadilah grup-grup Green Preachers, Pattern Rights, Ash Wednesday, apa lagi masa-masa itu, masa yang kalau kau nak tanya ini, yang kata siapa seorang yang masih hidup tak? Ada siapa? 2-3 orang masih hidup. Tanya Dino yang menyanyi Heavy Machine. Oh. Dia dulu rockstar bagi aku tu. Ya. Yeah. Aku wow, Dino. Masa tu wow, dia tinggi tu. Itu barulah timbul blues gang ni. Sebelum ni tak ada. Masa tu mungkin itu grupi tu Rodi ya, masa tu mungkin kot, tak tahulah aku kan. Masa tu ya, aku di ITM itu sampai aku ingat dia dengar kita main muzik ya. Aku ingat baru ni main harmonika di ITM, grup kita orang ada dengar. Abang main muzik bang? No. Aku lebih pandai mendengar daripada pandai memain gitar. Abang main gitar lah sikit-sikit banyak. Ya, tapi I'm not good lah. Tak boleh dibanggakan. Kita tahu limit kita kan. Sama ada aku jadi mediocre macam tu lah, ataupun jadi I just have to take your word for it. Ada arti.
Oh, abang jumpa dengan abang Ito lah juga dulu. Baik. Di... No. Okay. Ya, aku jumpa dia. Aku ingat dia. Mesti aku tak apa ya. Dia datang. Dia aku dulu kan. Dia datang dengar. Aku dah collect album dah masa tu. So, dia dengar Blue Blues kan situ. Yang aku ingat. Yang dia budak juga dia main harmonika dan aku bila ada macam orientation tu terus aku dia main dan dia memang ada showmanship dari dulu. Dia memang itu dia ada showmanship dia ada. Masa tu musician ada local musician yang pada aku punya pengetahuan atau exposure terhadnya. Jadi aku pada aku, oh dia ni baguslah, dia ni baguslah. Ya, tapi world view aku kecil lah masa tu. Masa tu baru ada apa? Time Machine, David Amorgan tu dah start awal tau. Dia sebelum nyanyi lagu Melayu tu dia macam tu juga cover-cover ni. Masa tu dia ada, dia main kat club ni. Dia main kat Sailor. Dia main kat Shah Motel masa tu. Dia zaman-zaman tu. Wow. Dia main kat, dia ada show kat Experimental Theater UM. Abang punya age group dengan abang itu lebih kurang sama eh? Ah, lebih sama. Dia tak, aku masuk sekolah lebih dulu tapi walaupun tak tahu aku sama dengan dia. Nasir Jani junior aku. Biar betul bang. Bang, saya honestly ingat abang baru masuk 60. Saya honestly ingat abang baru masuk 60 sebenarnya. Ya ke? Betul. Saya bila saya jumpa abang usia kita sama tapi aku masuk dulu mungkin. Usia aku aku bila aku masih dulu kan sekolah apa macam okey kan jadi dia manja dengan aku setiap masa. Saya jumpa abang in person. Dengan bad investment. Bila saya tengok abang in person dengan bila saya borak dengan abang, baru saya tahu honestly saya ingat abang belum masuk 60 ataupun baru masuk 60 lah masa saya jumpa abang tu. Mungkin usia sama tapi aku awal, dia junior aku kan. Dia aku masuk ITM awal, masuk ITM macam result tak keluar lagi macam tu kan. Saya ada cakap dengan abang Nasir Jani tapi malah saya cakap dengan abang M. Nasir semua. I envy your generation. Your generation best. Sangat luas lah pemikiran-pemikirannya. Ada macam-macam yang berlaku dalam abang punya generation. Colorful. Yeah, Vietnam War dia, lepas tu apa Children of Flower dia tu Flower Power, Woodstock, Beatles. Yeah, aku betul. Aku was lucky dan aku juga kelas lagi, aku was lucky, I was in New York at the right time. Iaitu 80-an. Was a perfect time sebab all the musician masa tu, the jazz musician, free jazz was there. Jadi aku memang di situ lah. Memang aku ada situ tiap malam lah tengok muzik ni. Dan filem masa tu, dia even filem yang masa tu tak popular yang aku suka yang sekarang dah fashionable masa tu filem Black ni tu. Black exploitation namanya. I was there and because aku bergaul lebih dengan orang hitam daripada orang putih. Lepas tu music pun aku dah dismiss yang Mak Saleh ni dah. Aku dah Rolling Stone tak payahlah. Ya tentu je. Snap. Gemstone dah apa? Apa Gemstone? Dah habis dah Rolling Stone ni kejap. Tak ada dah. Yang Pilot Stone apa? Bukan ini Rolling Stone betul aku memang dah Beatles memang aku tak dengar dah. Dah tak dengar dah maksudnya. Kalau aku dengar Beatles tak payah kejap. Alah. Senang sangat tu kejap. Alah. Bias ni kan. So, because one thing about things, about taste, we must understand about taste, there's a lot of prejudice. Dalam taste tu ada prejudice. Dia wajib ada prejudice. Prejudice yang sehat. Iaitu engkau
tak suka ni, tak suka ni. Sebab orientasi kau, sebab pegangan kau. So I was, when I, bila aku dengar Fleetwood Mac, why I should listen to Peter Green? Aku boleh dengar Elmore James, that's the real thing. Aku nak dengar Keith Richards, buat apa aku dengar Chuck Berry lagi. Aku, ha, macam tu kan, aku go to the source kan. Tapi bukan maknanya yang aku tak. Jadi sekarang bila yang menariknya, yang ironiknya sekarang, sekarang ni, di Malaysia ni, dah tak ada CD. Aku patah balik, aku dengar rock balik sikit. Baru aku belajar dengar rock balik. Rock time bila? Yang rock-rock yang aku tak indahkan dulu. Antaranya bang, sekarang awak dengar balik? James Gang, tentunya. Dulu kawan aku suka The Mountain, Yes, ELP, Jet Total. Dulu aku tak dengar tu. Action dah masa tu bang, tak nak dengar tu. Tak dengar, tu action tu. Tak dengar, engkau beritahu, bagi aku nama satu, aku dengar tak dengar. Kau just ketua aku any band lah. Toto ke? Oh, lagi tak dengar. Oh, itu aku letak bubble gum je tu. Tak kisahlah kau main dengan Michael Jackson ke. Tak kisahlah kau main drum untuk Michael Jackson, tak dengar tu. Sekarang aku dengar abang Sekarang aku tak dengar, Toto aku tak dengar. Aku tak, belum dengar lagi. Aku kebelakangan ni aku dengar rock-rock yang yang aku miss lah, macam itulah, macam aku dengar balik Johnny Winter kan. Yang aku dengar atau aku lepas kan, sebab aku dengar the real thing ni. Tapi sekarang tak ada, those music yang aku dengar betul-betul not available. Jadi aku terpaksa dengar balik yang aku avoid, yang aku avoid dulu. Dulu yang aku dengar, yang kalau betul-betul Mak Saleh, ya aku masih, itu pun aku lepaskan juga. Zappa, aku paling awal dengar Zappa kat Malaysia ni, aku rasa lah. Aku betul, masa tu 2-3 orang yang dengar Zappa masa tu. Aku ingat lagi, bila dia suka Zappa, aku cakap, aku dengar Captain Beefheart lah. Dia always go to the outside kan. Orang dengar Beatles, aku dengar Rolling Stone lah. You go to the other side, to the dark side masa tu kan. Yang aku dengar masa tu, masih lagi aku dengar, dan yang aku boleh katakan aku dengar dan tak rock yang aku pegang lagi adalah Dylan, Velvet Underground. Mungkin aku suka King Crimson. King Crimson aku suka. Aku boleh dengar King Crimson, drama dia sangat bagus. Yang zaman-zaman tu kan. Captain aku pilih mana gitu. Lebih pada Clapton aku dengar, bila dia ada group dia aku dengar, Blind Faith dia, Derek and the Minos dia, Bonnie and the Lenny dia, macam ni lah. Tapi surprising juga Clapton abang masih boleh sentuh juga kan? Surprising juga Clapton abang masih boleh sentuh. Sebab dia terlalu lemak kan. Oh, slow hand ya. Main-main dia terlalu lemak kan. How can you listen to Clapton bila kau ada Jimi Hendrix? Yes, yeah, betul. So, tapi abang boleh dig juga lah Jimi Hendrix. Aku ada segala recording tentang Hendrix. Bootleg ke, dia nyanyi dengan Jim Morrison ke, aku ada. Walaupun dia sikit je, aku ada. I'm a completist. Dia ada main dengan Jim Morrison? Dia ada satu bootleg, tajuk dia, I woke up one morning in my grave, I found myself dead. Dia Jim Morrison, Johnny Winter dengan dia session dekat New York. Bootleg kan, dia bukan official keluarnya. Dengan Rick Derringer. Macam mana time tu abang boleh dapat get a hold of this bootleg copy? Oh, aku bootleg banyak. Aku bootleg banyak. Dylan ni bootleg ke banyak? Zappa ni bootleg ke banyak? Yang aku dapat dari dia orang kan. Masa tu aku I was very active kan. Masa di New York, I was really collecting. Yeah, I was really collecting. Dan aku boleh masuk dalam satu record store tu. Aku boleh bau. Ada yang aku nak ni aja. Itu sekali. Boleh dah hal mental. Kau pergi ya. Masuk dekat record store. Ada ni, ada. Macam dah jadi bomo dah. Seriously. Yeah. I was not talking about record cover anymore. I was talking about serial number.
It's crazy. Collectors are insane people. Abang ada develop OCD tak bang? Ada develop OCD tak dulu? OCD apa? Obsessive compulsive disorder ke? Well, I'm sure any collector to a certain extent ada. Ada. Waktu sama waktu ada dia nak mengaku atau tidak. Sentiasa ada satu lagu dalam fikiran abang ataupun bermain di sebelah abang masa abang menulis skrip kan? Well, betul, bila aku buat skrip memang ada lagu yang aku main kan. Memang aku menulis skrip dengan music as my background. Contohnya aku, ini soalan ni pernah ditanya sebenarnya di Singapore. Semasa aku menulis Kaki Bakar, aku mendengar lagu Sly and Family Stone. Sly and Family Stone tu yang tanya ni. Kaki Bakar. Aku mendengar lagu dia, especially lagu Family Affair. Adakah lagu tu berkait dengan benda yang abang nak tulis ataupun tak berkait, tapi dia memberi bau kan, macam dia memberi tentang dia not bukan dari lagu itu aku dapat, tapi bila aku main lagu tu dia memberi aku satu zone yang aku selesa menulis dan zone yang aku menulis tu ada. Dan semasa aku buat Perempuan Sian Jalang, Sunny was, aku suruh Sunny tinggal dengan aku dengan aku, dan aku di situ aku dengar balik aku dari dia yang mengajar aku atau introduce aku balik lagu-lagu Melayu yang aku miss. Dia pasal tu aku tak benarkan lagu-lagu lain kecuali lagu-lagu Melayu yang dimainkan dalam bilik aku. Macam contohnya masa tu baru aku tahu tentang lokalnya seperti rock lokal kan. Masa tu aku dengar kan. Masa tu kalau kau tengok Kaki Bakar, setelah episod tu aku tulis Kaki Bakar, aku quote Sani Sudir dengan lagu Kopatasa kan. Oh. Aku quote lagu dia menjadi seorang orang. Sebab aku nak dirangsang oleh lokal sekarang macam. It's about time because I've been listening to a lot of outside and I've been exposed to semua di luar. Jadi sekarang aku nak dirangsang oleh benda yang di dalam. Jadi mulai aku dengar lagu-lagu lokal mulai. Ini tadi abang cakap pasal Perempuan Sian Jalang yang lagu Sunny bawa kepada abang. Semua. Jadi di situ aku, sebab apa, bila aku pergi US tahun 75, aku terputus semua pasal Deloitte semua tu, favorite group tu semua aku tak dengar. Brory semua tu, itu masa aku pergi tu Syarifat Ani pun nak masuk. Jadi aku dah balik, dah belar. Jadi aku miss all those things tu. Hinggalah aku balik tahun 89-90 kan. Jadi void tu semua nanti aku tapau, aku crash course dengan Sunny, introduce aku, ajar aku Bumi Puteri Rock lah, Bumi Puteri Rock lah. Itu yang aku dengar nama-nama seperti M. Nasir, seperti nama-nama seperti siapa tu yang buat lirik dia tu, Lolo, SM Sahab. Tu kan semua dia pun aku dengar nama-nama dia dan aku mulai dengar lagu-lagu yang dia dengar, dia buat. Aku ambil crash course lah. Masa time diorang sedang buat tu, Kembara contohnya, Ellie Cat contohnya, abang tak ada, abang tidak langsung tahu kewujudan dia. Tak ada. Aku balik, aku ingat lagi aku terencat dengan music rock Malaysia. Aku terkejut. Satu dengan nama mereka. Macam mana tu bang? Apa yang mengejutkan abang mengenai nama mereka dan music mereka? Pada aku ganjil kan. Pada aku search kan. It's nice, tapi masa tu tak ada ring, it doesn't ring a bell. Kerana nama tu mesti ada kan. Macam Wings, masa tu dah ada Wings lah. Paul McCartney ada. Masa tu the taste dah ada dah. Jadi Double Trouble dah ada dah. Jadi dia yang again dia yang tarik tanpa tahu kan apa di luar sana. Jadi dia menariknya semasa Search main kat New York, I was there. Wow. Dia main dekat 13th Street. Aku ingat dia dekat Cat Club tak saya aku. Dia main dengan satu grup Jepun. Sama satu malam tu. Aku di New York lagi masa tu. Apa perasaan abang masa tu? Melihat mereka?
dia bawa the just local rock sajalah, rock yang hanya the riff semua western rock lah, tapi hanya lirik sajalah bunyi masa Melayu. Jadi dia orang tak ada, there's not nothing progressive ataupun nothing ke extra tak ada. Maksud, jadi dia orang tenggelam tak, jadi aku tak nak cakap lah. Jadi I remember kan, because aku remember club tu 13th Street dekat sekolah aku. Jadi aku aware of all these things. Hanya diam je lah. Dan ya, dan music dia slowly aku get used to. Pada awal ni dia aku tolak lah. Aku macam aku dengar, minta maaf lah. Macam dia off kan. Walaupun aku suka benda yang off, tapi Not again, enough. It's so proven. You listen to them, kau dengar Loudness, kau dengar Scorpion, kau dengar Deep Purple kan. Kau dengar itu kan. Jadi kau dah, aku dah tak, itu pada aku beneath aku. Aku go for the, you know, back source dia. Sebab really. Alma on guitar kan, aku go on those kind of people kan. Jadi okay lah aku cakap, aku okay je. Masa tu, masa aku rock, dia panggil apa sekarang dia, rock rambut lah. Rock rambut. Sekarang ni? Hair metal lah. Dan itu masa tu, aku memang aku tak dengar. Contohnya was hot masa tu, The Twisted Sisters, Rats. Itu sebelum Metallica ni. Sebelum Metallica ni semua ni. Apa tak layak? Judas Priest, sebelum Iron Maiden semua ni. Ini just, ni rock rambut ni lah. Dan very dengan foundation ni. Muka dia. Bukan foundation. Tak boleh layan. Maksud tu tak layan lah. Tak layan langsung. Tak boleh. Even those rock pun saya, aku, just on record kan. Aku baru ni macam last year, aku first time aku dengar Metallica. Serius bang? I thought it's very good. And it is very good. A lot of energy. Sebagai rock dia adalah. Abang first time dengar Metallica yang mana satu? I mean yang cover di hitam. Ah, okay, yang tu. Okay. Cover di hitam. Itu yang Justice tu. Yeah. Saya Metallica. First time dengar tu. Aku ada energy sebab aku boleh dengar. Dulu tak boleh tu. Sekarang boleh dengar. Mungkin usia lah. Aku dengar. Hanya dulu, aku dulu tak dengar abang, lah. Abang aware of Metallica time tu. Tapi abang tak boleh masuk lah. Abang jacket. Okay. Oh no. Aku Metallica tak dengar. Masa tu tak, Metallica tak wujud lagi. Bila aku balik sini, bawa Metallica, orang kru-kru cerita ke pasal Metallica kan. Jadi aku just aku bukan consumer tu. Ya. Tapi baru ni tak, at one time, aku pergi kedai CD Malaysia ni tak ada yang aku nak. Aku tengok Metallica. Aku belilah. Aku cakap, okay. Yeah. Aku cakap, okay. Ini extension Black Sabbath ni. Kata. Ini extension yang macam tu lah kan. Dia lanjutan juga lagi lah. Lanjutan, kemudian dari situ aku bergerak. Sekarang aku bergerak ke tempat lain. Ke yang doom-doom ni macam The Sun, you know, Earth. Yang industrialnya rock ni, ya itu lagi aku senang. Macam Wolf Eyes, kalau pernah dengar Wolf Eyes kan, itu kelas. Sun, Wolf Eyes, Earth, Swan, dia bergerak ke situ kan. Itu pada aku lebih menarik sebab apa? Semasa aku di New York, aku tak dengar rock ni, tapi ada beberapa pemain gitar eksperimental yang very rockish, yang tapi dia tak rock, tapi dia very masa tu timbulnya di tepi rock ni, timbulnya people like Talking Heads yang lebih funky. Sebab aku black kan, aku black, aku dengar black music, jadi aku boleh dengar benda funky aku suka lah, benda yang ada
The Roots to the Black aku suka. Masa tu aku lebih minat Rolling Stone daripada Beatles sebab dia ada root dia ke Black. Yeah. Dan Rolling Stone is more fun. Eh? More fun than Beatles. Beatles ni aku rasa budak-budak dengar Beatles ni, oi payah ni ya. Nah, tapi Rolling Stone, eh seronok boleh main ni ya. Tuan Bar Blues ni ni, Tuan Bar je ni. ADE je. Yeah. Saya pernah datang dengan seorang kawan, dia pakai baju Rolling Stone. Kita kita pergi jumpa, kita lepak dengan Abang Ramli Sarip. So Abang Ramli Sarip ni many years ago juga lah. Lepas tu dia tanya kawan saya tu, kau pakai baju Rolling Stone, bagi tahu aku 5 lagu Rolling Stone. So kian kawan saya. Pagi. Aku senang je, kau nak zaman mana kau nak? Zaman awal. Senang je. Okay, saya bukan Rolling Stone-nya kaki lah bang. Saya memang tak tahu. Saya to be honest, saya Beatles lagi. But yeah, aku I have everything on Rolling Stones. Yeah. I have to say my favorite is Exile on Main Street lah. Yeah. Saya blur lah. Saya sama blur Rolling Stone dengan Kumpulan Iklim. Dua-dua saya sama blur. Dia mana? Rolling Stone dengan? Kumpulan Iklim. Iklim. Ini ada Iklim ada. Aku suka lah. No, Iklim aku suka. Kenapa bang? My favorite singer kat Malaysia ni adalah Salim. Kenapa bang? Suara dia. Yeah. Yeah. Suara dia kelas. Abang dengar masa tahun 90s dulu ke abang dengar kemudian baru abang dapat tahu pasal Iklim? Aku pun lambat kan, tetapi masa tu dia dah demam dah. Dan jadi aku mulai beli yang lama-lamanya. And I found it, dia sangat bagus pada aku. Suara dia pada aku the most relevant lah pada aku masa tu, yang boleh represent lagu-lagu yang dia cuba nyanyikan lagu orang tu, dia suara dia lebih sesuai. Cool. dengan lagu-lagu, even Sudimannya lagu bila dia nyanyikan hujan tu semua kan, suara dia lebih sesuai. Hanya ujung tu yang setnya very bad. Sebab apa? Dia tak dijaga. Salim je tu. Arrangement tak ada je. Dia pakai record je. Lagu tak dipilih betul-betul. Jadi music pun all pakai machine tu out. Jadi ujung tu semua out. Jadi pada awal-awal ni sangat bagus pada aku. Suara dia terbaik daripada aku. Wow. Letak dia tinggi, sangat tinggi suara dia. Wow. Yeah. Unexpected dah bang cakap macam ni. Yeah. Aku tak letak dia lebih tinggi pada ramai nama-nama yang ada dalam kepala kau sekarang. Ya, aku tanya kau, Salim berbunyi macam siapa? Nasi macam Iwan Fals. You know, kau ambil lagu lama dia. You know, itu model dia. Ahmad Jaiz macam SFND. Kau boleh nampak dia punya tarik dia kan. Dia datang dia. Salim lah. Soalnya dia model dia siapa? Piramli aku Piramli pun aku boleh tahu siapa dia datang dipengaruhi oleh siapa kan. Siapa bang? Dia menyanyi style macam mana? Piramli pada aku lah ini. Ah yeah, sure. But borak santai. Siapa bang? Macam Elvis Presley lah. Macam dia. Dan Elvis Presley pula. Pasal dia keluarkan tekak je. Dia tak dalam ni. Dia macam mengada-ngada. Macam Elvis mengada-ngada menyanyi kan. Oh. Kau dengar balik Elvis. Yeah, Nothing But a Hound Dog. Kau dengar balik. Lepas tu kau dengar Piram dia nyanyi. Dia tak macam. Lepas tu masa zaman dia menyanyi tu, aku teringat Usman Awang cakap dia nyanyi tak jujur. Sebab dia nyanyi dari tekak je. Usman Awang cakap Piram dia nyanyi tak jujur. Pernah dia tulis. Ada. Aku pernah terbaca masa zaman dia kan. Masa dia kawan-kawan kritik kan. Among themselves kan. Talking about Piram dia sikit. Aku remember tahun 70-an, P. Ramlee buat talk show dekat RTM. Santai macam kita ni, besok keluar sekabar apa? P. Ramlee cakap macam kat kedai kopi, kena kutuk. Itu aku remember that. Ya, yeah, I remember that one. Bang, dia buat one-off punya talk show ataupun dia ada one-off, dia ada yes. One-off je? One-off talk show. Masa tu RTM kan, RTM ada macam satu channel saja. Ha. Masa tu ada talk show, macam bicara lah, bicara. Oh, bukan episodik, dia ada macam 13 episode of talk show, satu kali je? Yang aku tahu, yang aku tengok satu kali pasal P. Ramlee ada kan. Jadi dia bercakap, tapi dia bercakap di diri dia saja kan. Tapi
kemudian dikritik yang dia bercakap macam besok, keluar surat khabar besoknya, besok isanya kan, yang dia bercakap macam tak kelas lah, macam kat kedai kopi saja. Dia mempunyai gambaran macam tu kan. Jadi because people are so expect dia formal kan, formal dia tak, dia relax. Tu maksud aku cakap tu tentang penerimaan orang sezaman dia lah macam masa tu kan. Masa tu aku ada tu kan, super juga macam Osman Awang mengomen tentang Piramli menyanyi tu, tukang kawan dia kan. Dia komen. Itu aku terbaca tu, aku ingat lagi. Dulu aku tak, aku dulu kuat membaca sikit, sekarang aku tak baca buku buat aku mengantuk.